Ya mulai ya, maksudnya masih ada waktu buat ngumpul keluarga sama Egy juga, sama semua, sama teman-temannya juga buat surprise ulang tahun dia yang ke-24 lah. Alhamdulillah semuanya kemarin berjalan lancar, happy semua, ada waktu kita buat bareng-bareng sama keluarga lain. Itu yang ngasih surprise dulu dari ini atau dari Abi? Itu kebetulan idenya dari suaminya. Ya meskipun nih, maksudnya kita semua punya ide buat surprise nanti buat, cuman ide besar dari suaminya buat ngumpulin kita semua, gitu, sama Edi juga dan lain-lain. Mungkin kamu ngasih hadiah khusus nggak sih untuk karena gini kan kadang kan kita suka bingung ya buat ngasih tahu apa ngasih hadiah, mau hadiah apa, kan kadang suka bingung ya mikir nyarinya. Akhirnya gue ditembak aja kemarin mau hadiah apa deh, akhirnya udah dia yang milih sendiri. Dot turun apa hadiahnya tuh kemarin dia ini kemarin itu lagi ada brand tas gitu baru ngeluarin, terus hasilnya itu sebagian besar dikirim ke Palestina dari brand itu, jadi kita juga beli itu. Dan sebelumnya juga kalian sempat nonton bola bareng di GBK nih, yeah. Juga itu pas setelah itu baru dapat ulang tahun support terus buat kakaknya ya apa ya ya support Egy juga lah, apa support pemain-pemain timnas yang lain ya, yang kalian tahu juga kan timnas sekarang lagi bagus-bagusnya, progresnya lagi bagus banget, jadi kita pun support itu, dan juga dapat kursi juga dikasih kita sama Egy, jadi ya kita nonton. Tapi kalau abis ini mungkin apa sih pengen apa ya, alhamdulillah sih, maksudnya sekarang ngelihat kakak udah nikah sama Egy, gue sendiri jadi ngerasa seneng karena gue ngeliat mereka juga sama-sama tenang, sama-sama bahagia gitu kan, jalan-jalan terus kerjaannya, meskipun lagi libur jalan-jalan, bener-bener manfaatin waktu mereka berdua terus lah. Jadi ya happy lah, intinya gue bersyukur Adi bisa kenal sama Egy, akhirnya bisa nikah sama Egy, gue bersyukur ya, semoga kedepannya akan terus bareng-bareng. Nah, teman mereka sendiri kamu jadi pengen nyusul. Nyusul, lihat nanti aja. Dan banyak juga tiba-tiba ada beritanya. Ini selalu dikaitkan dengan cewek kemarin terakhir, Iris Bella gitu. Ya, gue sih gak nanggepin apa-apa ya, maksudnya ya orang-orang kan pada punya ekspektasi terhadap keinginannya masing-masing, dan pun gue gak bisa memenuhi ekspektasi itu, dan gue juga gak bisa mengenggakkan. Jadi apa yang gue lakuin ya udah, gue diam aja. Karena Umi kan bilangnya bahwa si Ibel salah satu juga cewek impian tamu yang katanya blasteran, dan Umi sendiri juga apa namanya cukup positif menanggapi hal itu. Enggak lah, itu cuma bercanda doang. Kadang-kadang serius, itu cuma bercanda-bercanda doang. Lagian gue juga kenal sama adanya Ibel dari lama. Jadi gue awal sinetron juga kenal sama apa Sean, sama Ibel juga. Ya kita kenal bareng lama kan. Cuman enggak ada intensi sampai situ lah. Tapi emang kenal dekat sama Bella juga? Sama kayak Bill nggak begitu dekat, cuman lebih dekatnya sama adanya. Tapi juga perayaan kemarin itu dari sana aja atau sudah perayaan kemarin itu sudah kakak? Gimana? Perayaannya makan-makan aja di restoran atau sudah? Iya, kita makan-makan aja, maksudnya makan-makan. Iya, happy-happy aja lah, bro. Nggak ada yang spesial-spesial banget. Punya make a wish apa sih Adiba kemarin? Kenapa? Punya make a wish apa sih Adiba kemarin? Gak tahu sih, karena setiap kali kita ulang tahun make wish, kita selalu apa ya, make wish dalam hati, kita selalu punya harapan dalam hati, tinggal kita ambil gitu. Bila sesuatu apa sih menghadapi, bisa dibilang orang yang ingin buru-buru menikah dengan jodoh-jodohkan dengan siapa aja gitu, dari dulu sendiri bagaimana, jadi beban gak sih atau pengen buru-buru juga? Enggak lah, gak jadi beban sama sekali, gue malah cuek aja, karena ya hal itu gak perlu dibebani sih, gak perlu dipikirin juga, maksudnya yang tadi gue bilang itu ekspektasi orang-orang, gue cukup ya udah aja. Menargetkan gak sih, Bi? Sebenernya minta buru-buru masih? Enggak, gak gitu buru-buru. Gue juga gak nargetin apa-apa. Jadi, ya gue masih enjoy sama kehidupan gue sekarang. Tadi juga, kemarin pas ketemu ulang tahun dan lagi. Mungkin next time mau ketemu Filipina nih. Kasih semangat apa buat nih, kakak juga nih? Iya, buat nanti ketemu sama Filipina. Ya, maksudnya lihat dari permainan kemarin lawan Irak. Irak kan ranknya jauh di atas kita ya. Semoga aja dengan kemarin kita cuma bisa ngalahin imbangin 2-0. Semoga nanti di lawan Filipina kita bisa menang. Jauh menurut gue sih kesempatan menangnya jauh lebih besar.